sangat luar biasa, judulnya karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kagumi. Yesus, engkau ku kagumi. Nah, ini kata ini, engkaulah harta yang tak ternilai. Sungguhkah saat ini kita berani berkata seperti itu, Yesus? Engkau tuh harta yang terindah, yang ku kagumi dan ku miliki. Ku hargai harta aku mengenal engkau secara pribadi. Seringkali Tuhan izinkan ada masalah itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan itu cuma ingin menguji hati kita, menarik hati kita tuh benar-benar melihat Yesus atau enggak sih? Atau malah kita makin bersungut-sungut dan menjadi kecewa dan tinggalkan Tuhan. Coba dilihat tadi waktu itu.